Eksistensi Julia Perez sebagai penyanyi dangdut memang ia buktikan dengan kehadiran beberapa singlenya sekarang ini. Sukses bersama lagu Siti Nurbayanya, JP pun kini kembali hadir dengan lagu terbarunya yang bertajuk Boleh. Lagu dengan lirik nyeleneh itu menjadi karya terbaru JP sekarang ini, di mana ia seolah ingin membuktikan jika kiprahnya di dunia tarik suara, khususnya musik dangdut, tidaklah main-main semata. Tadi single lagu aku terbaru, hit single aku yang terbaru, judulnya Boleh. Itu ciptaannya Ibel, aku sama Ibel berdua gitu. Ini lagu memang aku dedikasikan buat anak-anak gitu. Makanya lagunya easy listening banget gitu. Kehadiran JP dengan single-single lagunya membuktikan jika dirinya cukup serius untuk berkarir di kancah musik dangdut. JP pun seolah ingin mengalahkan penyanyi kelas dunia Rihanna, di mana ia akan hadir dengan lagu-lagu terbarunya setiap bulan. Hal ini menjadi bukti kesuksesan JP di dunia hiburan, di mana ia banyak menghasilkan sebuah prestasi dibandingkan sensasi dengan keberadaan lagu-lagu terbarunya sekarang ini. Enggak, pada tahun ini dong, saya banget. Saya akan ngeluarin single saya tiap bulan. Saya gak mau kalah sama Rihanna. Aduh, kita Indonesia lebih banyak tempat lah. Nanti doain aja, mudah-mudahan tiap bulan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, ketika semuanya berjalan dengan lancar, tinggal doa kalian. Dan aku kemudian diberikan kesuksesan. Jadi kalau sukses, kan lo juga seneng kan wawancara gue mulu kan? Jadi gak boring kan?